Hey everyone, welcome back with me Sylvia. Di video kali ini aku bakalan ngasih racun lip cream lagi. Kali ini masih dalam series lip cream lokal dan harganya juga affordable banget. Hayo, siapa yang udah bisa nebak? Karena dari kemarin banyak banget DM yang masuk request aku untuk review ini cepetan karena katanya lagi ada promo. Yes, bener banget. Hari ini aku bakalan nge-review lip cream terbaru dari New Face. Nah, New Face ini tuh termasuk produk lokal baru ya. Dan brand ini tuh kayaknya masih ngeling sama Oma Hairboys. Kalau kalian tahu itu body care-nya aku suka banget ya, yang dari Hairboys itu aku pernah bikin juga reviewnya. Terus memang produk mereka itu terkenal harganya tuh affordable banget. Nah, kira-kira gimana sih performa dari lip cream terbarunya New Face ini? Walaupun harganya affordable, tapi worth to try nggak ya? Nah, buat yang udah penasaran, jangan lupa untuk like dulu videonya dan juga subscribe channel ini. Kalau udah, yuk kita langsung masuk aja ke detail reviewnya. Overview produknya, jujur packagingnya ini walaupun simple tapi cakep banget ya. Kalian bisa lihat sendiri kan tadi di overview. Nah sekarang aku akan mulai bahas dari packagingnya. Jadi untuk packagingnya sendiri mereka ini hadir dalam box. Boxnya ini di plastik press lagi waktu pertama kali datang. Nah untuk boxnya sendiri dia tuh nuansanya kayak pink peach gitu. Memang ini tuh kiblatnya ke Korea-Korea gitu ya. Terus di box ini juga udah lengkap banget keterangan tentang produknya, mulai dari klaim, ingredient, tempat produksi, distribusi, nomor BPOM, serta expiry date-nya. Nah untuk packaging dalamnya sendiri dia terbuat dari tabung akrilik transparan yang kokoh banget dan kita tuh masih bisa lihat warna dari lip creamnya dari bagian luar. Lalu untuk tutupnya sendiri dia warnanya sama semua ya, putih solid. Keterangan shades ya kalian bisa temukan di bawah botolnya. Untuk aplikatornya aku suka banget, jadi dia bentuknya doe foot, terus dia langsing banget ya, dan ujungnya agak serong gitu, jadinya ini sangat memudahkan waktu aplikasi di bibir. Oke, lanjut ke shades-nya. Jadi untuk lip cream dari New Face ini hadir dalam 6 shades. Dan sebelum aku bahas warnanya satu persatu, yuk kita lihat dulu swatch dan try on-nya di bibir aku. Lately I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you, oh well. It's not that easy. Waking up in this place all alone. About a bed, but I'm feeling empty. Maybe I need to try something else. Get you out of my head. You can't save me. Waking up in this place all alone. Staying up night and day on the phone. You're not the one. Oke guys, itu dia tadi ke-6 swatch dan try on-nya. Gimana menurut kalian warnanya? Aku akan bahas warnanya satu persatu mulai dari shades yang pertama, itu ada Everly Pink. Nah kalau shade satu ini warnanya tuh lebih ke baby pink gitu, dia tuh nude pink. Warnanya tuh bener-bener soft banget ya, jadi kalau misalnya kalian memang lagi nyari warna pink yang soft banget, kalian bisa pilih yang shade satu ini. Dan warna ini juga cocok banget kalau kalian mau jadiin base ombre. Lanjut shades 2 ada Movie Namsan. Kalau yang ini tuh warnanya lebih ke mauve, jadi dia pinknya tuh agak sedikit deep gitu, dan ini cakep banget juga warnanya. Untuk yang shades 2 ini dia tuh lebih wearable ya, dan bisa masuk banget ke segala jenis skin tone. Dan warna kayak gini juga favorit banget buat sehari-hari.
Ketiga ada Jeju Olatte. Kalau yang ini tuh warnanya lebih ke nude coklat gitu. Dan warnanya tuh lebih ke netral ya. Jadi kalau kalian lagi nyari warna nude perfect, kalian bakalan suka sama shade ketiga ini. Ini juga cocok banget kalau kalian mau jadiin base ombre. Keempat ada Lovely Gangnam. Kalau ini warnanya lebih ke fuchsia. Kalian bisa lihat sendiri ini yang aku lagi pakai sekarang. Jadi kalau kalian skin tone-nya itu medium ke sawo matang, kalian bakalan lebih suka warna pink yang fuchsia ini, yang shade 4 ini. Lanjut ke shade 5 ada Peachy Nami. Sesuai namanya ini warnanya juga warna peach, tapi dia agak sedikit neon ya. Terus warna peachnya ini juga agak sedikit cool tone. Jadi menurut aku dia akan lebih cocok dipakai sama orang-orang yang punya fair skin. Terakhir shade 6 ada Incheon Kisses. Nah kalau ini tuh cakep banget warnanya, walaupun dia warnanya bold ya. Tapi menurut aku warna merahnya tuh elegan gitu. Dan kalau kalian pakai shades ini, kesan boldnya tuh dapat banget, kesan mewahnya juga dapat. Terus dia bisa bikin warna kulit kita sama warna gigi kita kelihatan lebih cerah. Dan ini tuh warna yang paling perfect kalau kalian mau jadiin daleman ombre. Menurut aku dari keenam warnanya ini tuh benar-benar beda-beda semua. Jadi nggak ada yang mirip-mirip ya. Jadi kalian nggak bakalan bingung mau pilih shades yang mana, karena dia benar-benar beragam banget. Mulai dari yang soft sampai yang bold, mulai dari warm sampai cool tone, ini tuh semuanya hadir di sini. Dan kalau kalian tanya ini bisa apa nggak di ombre, ini tuh secara warna bisa banget di mix and match. Yang pertama rekomendasi aku adalah perpaduan antara shades 3 sama shades 6. Ini tuh cakep banget karena memang warnanya ini kan kontras banget. Terus kalau kalian mau lebih ke soft ombre, kalian bisa paduin yang shade 1 digabungin sama shades 4. Jadi gradasinya itu lebih ke arah soft gitu. Oke, kita lanjut ke teksturnya. Jadi untuk teksturnya sendiri kalian bisa lihat ya waktu aku swatch di tangan, dia tuh relatif ringan banget teksturnya. Jadi dia nggak terlalu creamy, tapi dia juga nggak terlalu cair. Dia tuh konsistensinya masih ada di tengah-tengah. Nah, waktu diaplikasiin di bibir ini juga masih gampang banget ya. Ditambah lagi shape aplikatornya juga perfect banget buat aplikasiin lip cream ini di bibir. Warnanya juga langsung rata ke seluruh bibir. Dan untuk finishnya sendiri dia ini lebih ke matte finish. Dan dia tuh ringan dan nggak lengket sama sekali. Cuma sayangnya untuk bibir aku dia tuh kelihatan banget nge-cracknya. Padahal sebenarnya waktu aku pakai ini tuh rasanya nyaman-nyaman aja, cuma nggak tahu kenapa memang penampakannya itu kelihatan kayak kering, kayak crack parah gitu. Nah, diklaimnya ini juga bilang dia ini mengandung extra moisturizer sama antioksidan. Jadi sebenarnya ini bagus juga untuk menutrisi bibir. Cuma kalau kalian punya bibir yang super duper kering kayak aku, mungkin kalian bisa pakai lip balm dulu sebelum aplikasiin si lip cream ini. Untuk aromanya sendiri dia ini kayak ada aroma sweet, kayak ada aroma karamel gitu. Lumayan kecium sebenarnya. Cuma setelah diaplikasiin wanginya tuh udah nggak ada dan nggak ganggu sama sekali sih. Oke, lanjut ke pigmentationnya. Menurut aku secara pigmentasi tuh dia ada, tapi bukan yang sekali oles langsung nyata banget ya. Karena memang teksturnya itu dia ringan banget. Ditambah lagi pilihan warnanya juga relatif soft. Makanya tingkat pigmentasinya juga nggak yang terlalu intens banget menurut aku. Cuma kalau kalian punya bibir yang relatif gelap, kalian tuh bisa layer 2-3 layer. Karena sebenarnya lip cream ini tuh buildable. Jadi semakin kalian layer, nanti warnanya akan semakin nyata. Lanjut ke longwear-nya, kalau untuk longwear-nya sendiri ini nggak usah diragukan lagi ya, karena memang dia finish-nya matte. Dan ini tuh bener-bener kalau udah ngeset, dia tuh nggak bakalan geser sama sekali. Dan untuk ngebersihinnya juga kalian butuh oil base remover ya, karena kalau pakai micellar water aja ini bakalan susah banget hilangnya. Oke, lanjut ke harganya. Jadi untuk harganya sendiri sebenarnya price list-nya itu di 28.000-an, cuman kemarin itu aku beli pas lagi diskon, jadi cuma 18.900. Dan isinya itu kalian bisa dapat 4 gram, jadi ini bener-bener super affordable banget sih. Pokoknya nanti link pembeliannya aku bakalan taruh di description box, jadi kalian nggak perlu nyari-nyari lagi, langsung klik aja di sana. Oke guys, sekian dulu untuk review aku kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa membantu dan bisa memberikan informasi lebih buat teman-teman semua. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like di bawah dan juga subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notification bell-nya supaya nggak ketinggalan video lainnya dari aku. Oke guys, that's all. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!